Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan masak tahu tempe sambal bongkot. Kalau di Bali, ini sangat gampang loh ditemui di pasar-pasar tradisional ataupun di supermarket. Nah, sekarang kita cek dulu ya bahan-bahannya seperti apa. Tempenya kita potong seperti ini. Tahunya dipotong seperti ini. Cabai merah kecil dan cabai merah besar dipotong-potong. Bongkotnya dikupas, ambil bagian muda, kemudian kita iris. Kalau kita mendapatkan bagian yang tua seperti ini, kita nggak usah pakai ya, teman-teman. Kemudian, kita taruh dalam piring, beri 1 sendok teh garam, diremas. Pada saat diremas, akan keluar air seperti ini, kemudian kita peras dan airnya kita buang. Setelah itu, kita taruh bersama cabai. Tambahkan 1 biji kecil terasi vegan, kemudian kita masukkan kol goreng, diaduk rata. Panaskan minyak, kita goreng tahunya. Saat tahu mau matang, kita masukkan tempe. Tingkat kematangan seperti ini sudah cukup. Sekarang kita angkat dan juga tiriskan. Tumis bongkot dan cabai sampai wangi. Tambahkan 1 sendok makan gula, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1/2 sendok teh chicken powder vegetarian, dan diaduk rata. Masukkan tahu dan tempe, diaduk rata. Taruh sedikit air, masak sampai bumbu meresap. Jangan lupa kita koreksi rasanya ya, teman-teman. Setelah itu, kita hidangkan di atas piring.
Rasanya itu unik dan juga pedasnya itu sangat mantap. Yuk kita coba masak di rumah, teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video dari saya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dadah.